Dugaan kasus korupsi anggaran dana hibah Pilkada serentak tahun 2020 sebesar 19 miliar rupiah membuat tim penyidik anti korupsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum. Setelah melakukan penggeledahan kurang lebih 5 jam, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti, di antaranya berkas keuangan, kepingan kaset, 2 unit komputer, 54 stempel dari berbagai instansi serta uang tunai sebesar 230 juta rupiah di dalam brankas. Kajati Tanjung Jabung Timur Rahmat Surya Lubis mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan 23 orang staf KPU dan keseluruhan komisioner. Pihak Kejari juga menyita telepon genggam para komisioner. Terkait juga tindak pidana korupsi di KPU pada anggaran dana hibah tahun 2020. Itu dana hibah apa, Pak? Dana hibah dari Pemkab Tanjung Jabung Timur. Sebesar berapa, Pak? Lebih kurang sebesar 19 miliar rupiah. Terkait nama tersangka, pihak Kejari akan segera merilisnya dalam waktu dekat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.